Bandung dengan Barito Putra yang berakhir imbang di pekan ke-8 Liga 1 diwarnai insiden adu mulut antar tim pelatih. Tampak dalam pantauan di lapangan, pelatih Barito Putra Rahmat Darmawan cukup emosi terhadap pelatih kiper Persib yaitu Luizin Sopasos. Insiden adu mulut yang tak berlangsung lama tersebut akhirnya berbuah dua kartu kuning dari wasit Heru Cahyono. Melihat insiden adu mulut tersebut, netizen pun merasa heran. Bahkan tak sedikit netizen yang merasa pihak lawan telah menyulut emosi sang juru taktik Barito Putra. Sebab Rahmat Darmawan dikenal pelatih yang sangat jarang menggunakan emosi saat memimpin timnya. Namun lantaran peristiwa itu, Rahmat Darmawan memberikan permintaan maaf. Ia mengaku tak ada maksud apapun dalam insiden tersebut.